Antara manfaatnya bunga pokok telang, semak video ini, ataupun tonton video ini sampai habis. Bunga pokok telang banyak manfaatnya dari segi kesehatan bila diamalkan secara teratur, ya guys. Pokok ini tumbuh secara melilit dan mudah ditanam. Bijinya yang sudah kering, bila dia jatuh, dia akan tumbuh terus. Pokok telang diambil dari uh, bunganya yang uh, keunggu-ungguan ini, yang kebiru-biruan ini. Antara kandungan yang banyak di dalam bunga pokok telang ini ialah nutrien. Antara komponen yang terdapat di dalam bunga pokok telang ini ialah karbohidrat, protein, lemak, kalsium, magnesium, kalium, zinc, natrium dan juga zat besi. Komponen berkhasiat dalam bunga telang ialah antosianin. Antosianin adalah sejenis flavonoid yang terdapat di dalam bunga telang yang Menyumbang kepada warna biru pada bunga tersebut, dan terdapat juga yang berwarna kuning di dalam bunga pokok telang ini, yaitu flavonol glycosida. Antara manfaatnya ialah mengurangkan paras gula di dalam darah, bersifat antimikrobial mencegah jangkitan helmintik melindungi hati mempertingkatkan sistem neurologi dan banyak lagi manfaat dan kebaikan-kebaikan bunga pokok telang ini bila diamalkan secara teratur penyediaan yang ringkas bagi segelas air ataupun 500 ml air untuk 8 atau 10 bunga telang. Tidak perlu banyak untuk satu gelas minuman. cuci terlebih dahulu bunga-bunga telang kemudian masukkan dalam gelas dan siram dengan air panas yang kita sudah sediakan terlebih dahulu Ada juga sesetengah orang yang mencampurkan susu cair ataupun susu pekat di dalam uh, air rebusan bunga pokok telang tersebut. Nah, lihat video ini. Selamat mencoba guys dan jika video ini bermanfaat bagi anda semua uh, sila like share and subscribe video Gondokisi terima kasih.